Sekarang saya akan membahas antarmuka Lenovo A800. Lenovo A800 ini menggunakan Android ICS 4.0.4. Dengan tidak ada kejelasan apakah akan mendapatkan Jelly Bean. Namun ICS ini sudah memiliki kinerja yang cukup baik, terlebih dengan Lenovo menggabungkannya dengan antarmuka Idea Desktop, antarmuka khas Lenovo yang memiliki personalisasi secara penuh. Terdapat banyak sekali pengaturan personalisasi di sini, layaknya Anda menggunakan aplikasi launcher dari Google Play, seperti efek, scene, tema, animasi setiap gerakan, dan banyak lagi. Dari tampilan lock screen, namun terlihat standar saja, seperti bawaan ICS dengan slider berbentuk lingkaran. Jika lingkaran Anda gerakan ke kiri akan masuk ke menu kamera, sedangkan untuk digeser ke kanan untuk membuka kunci. Terdapat pula informasi operator untuk SIM 1 dan SIM 2. Untuk home screen sendiri mampu memuat hingga 8 halaman home screen sekaligus yang dapat diisi berbagai macam widget. Anda juga dapat menentukan halaman mana yang dijadikan tombol halaman default. Untuk jendela notifikasi hadir dengan banyak pilihan ke menu pengaturan seperti pengaturan layar, pengaturan konektivitas, dan pengaturan profil suara. Tidak ketinggalan, jalan pintas langsung ke menu setting. Masuk ke drawer aplikasi, akan icon terjejer dengan formasi 5x4. Di mana Anda juga dapat mengatur posisi secara manual. Terbagi juga ke tab aplikasi untuk menampilkan semua icon aplikasi yang terinstall, recent untuk menampilkan aplikasi yang belum lama dibuka, sudah dibuka, kemudian running, aplikasi yang berjalan di background. Anda juga dapat membersihkan untuk memperluas RAM, dan tombol search untuk mencari aplikasi. Karena tidak hadir tombol recent apps, maka untuk menampilkannya seperti biasa, menahan tombol home. Untuk pengaturan dual SIM dapat ditemukan di menu setting. Anda dapat mengatur mengaktifkan SIM card satu atau dua atau dua-duanya atau menyalahkan dua-duanya. Anda juga dapat mengatur SIM card mana yang digunakan untuk data, SMS, dan telepon. Ponsel ini sebenarnya memiliki performa yang baik, namun hanya saja jika digunakan akan terasa RAM 512 MB tersebut tidak cukup kuat untuk menampung kegiatan di sini, sehingga terkadang untuk membuka aplikasi terdapat jeda. Sekian.